Yo, halo semuanya, jumpa lagi denganku di sini, dan di video kali ini kita akan lanjutin lagi bermain Pojav Launcher-nya lagi ya. Dan seperti yang udah aku posting di komunitas guys ya, jadi kali ini gua akan ngebagiin controller untuk Pixelmon dan juga Survival di Pojav Launcher teman-teman. Jadi di sini untuk controllernya udah gua perbarui ya. Sekarang udah ku bagusin teman-teman ya, udah ku update teman-teman. So jadi langsung aja di sini gua akan tunjukin ke kalian, dan juga untuk cara pemasangannya nanti akan gua kasih tahu ya. Nah, jadi di sini gua akan langsung aja tunjukin ke kalian ya. Oke, jadi di sini untuk Pixelmon itu ada beberapa versi teman-teman ya. Yang pertama ada yang ini nih. Nah, jadi ini tuh ada warnanya di semua garisnya teman-teman ya, tuh kalian lihat. Dan juga ada yang nggak ada warnanya guys nih, yang putih doang ya. Bentar, colorless guys. Yang colorless ini putih semua tuh ya. Kali tombol yang ini preset UI inventory itu aku kasih warna ya. Terus ada satu lagi ya, yaitu versi joystick teman-teman. Nah, ini joystick itu ada warnanya juga teman-teman ya. Jadi kalian bebas mau pilih yang mana aja. So di sini kita akan coba langsung aja review ya. Nah, untuk joystick ini udah bisa teman-teman ya. Wow, ini walaupun rada bingung ya, soalnya baru pertama kali guys. Tuh. Tapi jujur enak sih ya. Tuh enak guys. Nggak usah apa ya, nggak usah pencet-pencet satu tombol gitu ya, tinggal ngarahin gitu tuh, jadi lebih enak menurutku guys kalau joystick ya. Terus untuk tombol Pixelmon-nya ini masih sama teman-teman ya, ada O, J, V, G. Terus di sebelah kanan ini ada buat ngeluarin gitu ya, tab CTRL, drop, dan lainnya gitu. Nah, jadi gua akan kasih tahu dulu fungsi dari tombol-tombolnya ini guys. Yang pertama dari sebelah kiri ya, ya pasti kalian udah tahu ya, yang tombol merah-merah itu untuk apa? F3 buat ini ya, untuk nampilin debug gitu. Terus chat buat chat, terus ketik untuk nampilin keyboard nih kayak gini. SC untuk ke game menu, kembali lah ya. Dan di bagian bawahnya itu ada tombol O ya. O itu buat nge-hide nama Pokemon guys, nih ya. Kalau kepencet itu nama Pokemon sama HP-nya itu ada kan ya, level juga teman-teman. Dan kalau kita pencet itu bakal hilang guys, ya disembunyiin gitu ya. Terus F1, F2 sama F5 ini buat nge-hide teman-teman. Ya, biar kalian kalau mau screenshot gitu ya kan, tinggal pencet F2 aja guys. Nah, nanti ke screenshot gitu. Terus F5 buat ganti kamera. Dan yang di bawahnya itu untuk JEI ya, yang journey map atau minimap yang kalian lihat di sebelah kanan gua, itu pencet tombol J guys. Nah, jadi kalian bisa add waypoint atau tanda gitu ya, tuh kayak gini, klik new aja dan namain tanda kalian guys, misalnya biom tertentu gitu, birch atau apa, kita tandain di sini guys, bisa ya. Tuh nanti kalau kita pergi menjauh itu tandanya ada guys, tuh ada beacon gitu ya, warna apa yang kuning. Terus di bawahnya itu V, itu buat target Pokemon ya. Contohnya guys, ini kita ingin target si Pokemon ini tapi nggak kena gitu ya. Nah, misalnya nggak kena nih ya, terus kalian tinggal arahin aja nih guys ke Pokemonnya sambil pencet V. Nah, nanti dia bakal battle gitu ya. Terus di sini kan tuh ngebug ya, ini ngebug guys, mouse-nya nggak bisa pencet skill. Kalian tinggal matiin mouse-nya guys, so, di pojok kanan atas kalian matiin, habis itu kalian pencet skill. Oke, kita coba ya. Nah, itu bisa dipencet skillnya, jadi harus dimatiin mouse-nya gitu kalau merasa mouse kalian tuh ngebug. Gue juga ngebug sih guys, harusnya semua player Pojav itu mouse-nya ngebug ya, jadi ya nggak bisa diapa-apain gitu ya, kecuali kalian matiin guys ya. Oke, habis itu di bawahnya ada G ya, itu buat menggunakan external move. Ini Pokemon gua ya, Snorlax nggak ada external move, jadi ya nggak bisa guys, tuh nggak bisa dipencet ya kalau nggak ada external move-nya.
Oke, jadi harus pakai mount tertentu gitu yang punya external move yang bisa gunain tombol G. Terus di bagian kanan ini ada Y, ini buat spectator kalau ada player yang lagi battle gitu ya. Jadi kalian bisa ngelihat player ya, battlenya sama player lain atau Pokemon gitu ya, bisa kalian lihat dengan pencet tombol ya. Dan I ini buat buka Pokédex. Ya, Pokédex namanya. Jadi semua informasi Pokemon yang udah kalian temui ada di sini ya. Tuh spawn location. Terus kita keluar. Terus yang U ini open trainer. Trainer card ya. Jadi di sini nanti ada tampilan gitu berapa pakai dolar yang kalian milikin, berapa Pokemon yang kalian punya. Terus Pokemon yang di party ini. Ini kan cuma satu doang ya, jadi ya cuma satu doang ini, Snorlax. Habis itu R ini buat keluarin Pokemon. Nah, R buat ngeluarin Pokemon, C buat ngezoom. Select ini buat ganti party ya, bentar. Di sini Pokemon gue cuma satu guys, gue akan kasih Pokemon lain ya. Nah oke, jadi di sini gue udah ada 3 Pokemon ya. Jadi misalnya kalau kalian pengen keluarin Pokemon yang di slot kedua atau ketiga ya, itu Pikachu sama Charizard, kalian tinggal pencet select ini guys. Nah select itu nanti yang kita keluarin Pokemon yang di bawahnya gitu. Nah ini Pikachu ya. Aduh ini nge-lag guys. By the way, ini gue lagi main di server Pikaverse tuh ya, kalau kalian mau join cek aja di deskripsi. Nah ini Pikachu, terus kalau pencet sekali lagi ini Charizard. Nah bisa kalian keluarin semuanya guys. Oke, terus kalau mau ke atas lagi tinggal mencet lagi guys sekali. Dia bakal balik ke atas gitu. Berikutnya itu ada B, ini buat backpack ya, buat tas gitu. Oke, sama ini juga sih, B buat waypoint guys. Tapi kalau kalian lagi pegang backpack, contohnya backpack yang ini nih. Nih, backpack yang ini guys. Itu kalian bisa buka dengan cara klik B teman-teman. Oh ini kalau lagi nggak dipakai ya. Kalau lagi nggak dipakai mah klik kanan doang guys ya. Tapi kalau kalian lagi dipakai backpacknya di punggung, itu untuk bukanya klik B teman-teman. Nah cara makainya juga gampang ya. Kalian tinggal pencet shift. Oke di sini gue nggak ada shift ya. Oke bentar gue akan tambahin dulu teman-teman shift. Di sini gue udah tambahin tombol shift tuh ya di sebelah kiri. Terus kita pencet shift dan juga tombol B secara bersamaan, shift dan B. Nah nanti akan muncul special slot, ini kalian pencet ini dan taruh di sini guys. Habis itu keluar. Dan nanti backpacknya bakal dipakai di punggung kalian ya. Tuh, wow, jadi keren gitu ya. Jadi kita kayak adventurer gitu. Terus untuk bukanya tekan B doang guys. Tuh, kayak gini ya. Ini small backpacknya nggak tahu ini kayaknya error kalau dari inventory kreatif ya. Harus bikin sendiri teman-teman. Ya jadi intinya gitu cara pakai backpack dan cara ngebukanya. Terus yang up sama down ini itu bisa buat di ini guys, inventory kalian tuh ya. Sama juga buat di chat guys. Kalau kalian pengen scroll ke chat yang paling atas, itu bisa pakai tombol up dan down. Jadi multifungsi gitu ya. Aduh, salah way. Terus ini pre-sec, ini pre ini buat klik kiri ya, dan sec ini buat klik kanan kalau mau nggunain sesuatu atau mau nempatin blok gitu, naruh blok, tinggal klik set. Terus ini jam, inventory buat buka inventory, UI buat nge-hide ini semua. Oke. Dan untuk tombol survival juga sama teman-teman ya. Di sini ada survival yang biasa nih ya. Tuh, ini ada warna tombolnya. Terus survival yang colorless itu enggak ada warnanya tuh ya. Kecuali tombol-tombol yang di bawah sini. Dan juga ada satu lagi yang joystick. Oke, joystick ini baru gue buat tadi ya. Nah, ini kayak tadi Pixelmon tuh ya. Hampir sama teman-teman, cuman gue tambahin ini doang
dan tombol preset inventory UI gua pindahin ke bagian kanan, guys. Oke, jadi kayak begitu, teman-teman. So, jadi kita akan lanjut aja untuk ke cara pemasangannya ya. Oke, teman-teman, untuk cara pemasangannya kalian download dulu ya. Ini udah aku jadiin zip, teman-teman, semua kontrolernya. Habis itu kalian bisa ekstrak di sini, guys. Ya. Ini kalian bisa pilih semuanya atau salah satu atau dua juga nggak apa-apa, guys ya, bebas. Kalau gua akan pilih semuanya, teman-teman, ya. Oke, habis kalian pilih, kalian tinggal klik potong ya, atau enggak salin ya, kita akan potong menuju ke folder PojaF Launcher kalian, teman-teman. Nah, untuk yang Android 9 ke bawah, folder PojaF-nya ada di bagian games ya. Nah, untuk Android 10 ke atas, kayak HP ku ya, ini adanya di Android Data, teman-teman. Kalian cari aja ke paling bawah, ada yang namanya netkdt PojaF Launch. Oke, habis itu kita masuk files dan kalian cari control map ya. Oke, intinya kalian cari folder yang namanya control map. Habis kalian ketemu gitu ya, kalian masuk dan kalian tempel di sini, guys. Oke, udah selesai, kita bakal balik ke PojaF-nya. Oke, setelah itu kita bisa pilih ke bagian control custom ya. Dan oke, di sini udah ada sih ya. Di sini kalian tinggal pencet yang roda pengaturan itu di bagian tengah layar kalian. Habis itu pilih control default. Nah, ini udah ada, teman-teman. Ini kalian tinggal pilih yang kalian suka aja, guys. Contohnya rival ya. Nah, oke, di sini tombolnya kecil-kecil kan ya. Kalian bisa ubah size tombolnya di bagian pengaturan. Ini kita tinggalkan. Oke, kita kembali aja. Habis itu ke pengaturan, kustomisasi kontrol, dan kalian cari penskala tombol kontrol. Nah, di sini kalian bisa atur ke 120 ya. Oke, habis itu kita cek lagi, guys. Dan jadinya kayak gini ya. Nah, untuk skala 120 ke atas itu kayaknya nggak tahu ya apakah tombolnya bakal normal atau enggak, soalnya waktu gue edit itu skala tombolnya di 120 ya. Jadi kayak gini, guys. Oke, guys, jadi untuk videonya cukup sampai sini dulu, teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, share, serta subscribe. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.